Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan pemirsa, hari ini saya berkunjung di salah satu pondok pesantren di Tanjung Morawa Yaitu pondok pesantren at -Tibyan. Nah pemirsa, tau gak anda Hari ini saya akan berjumpa dengan pimpinan pondok pesantren Yaitu Ustadz Faisal Abdullah Beliau adalah seorang sahabat saya dan memiliki kisah yang sangat luar biasa. Kisah inspiratif. Tahu gak Anda? Ternyata beliau sebelum menjadi pimpinan pondok pesantren, beliau adalah sosok orang yang pernah putus sekolah dan sempat ya narik angkot ya, narik mobil bawa sewa di Kota Lok Sumawi. Dan bagaimana kisah perjuangan beliau? sehingga beliau sampai ke titik yang sekarang menjadi seorang pimpinan pondok pesantren langsung aja kita jumpai beliau Ayo. Hmm. Nah pemirsa Alhamdulillah kali ini saya sudah bersama sosok orang yang sangat luar biasa Kisah hidupnya sangat wow Sangat menginspirasi buat kita semua Ada Ustaz Faisal Abdullah Masya Allah Kita sapa dulu ya Ya Assalamualaikum Pak Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Allah. Gimana sehat nih Pak Ustaz ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sedikit perkenalan nih pemirsa Sahabat saya kali ini yaitu Ustaz Faisal ini Adalah uh, seorang pimpinan pondok Pesantren ya, di Sumatera Utara yaitu Pesantren Atibian ya Ustaz? Iya. Atibian. Atibian. Dan Pondok Pesantren Atibian ini sudah berdiri berapa tahun Pak Ustaz? Alhamdulillah ini jalan tahun ketiga. Tahun ketiga. Eh. Hmm. ya tahun ini yaitu tahun 2023 ini adalah jalan yang ketiga nih Pemirsa. Tapi siapa sangka dibalik hebatnya Ustaz Faisal ini, ya luar biasa, memiliki kisah yang kalau kita lihat nggak nyangka gitu. Sosok Ustadz Faisal yang seperti ini ternyata dahulunya adalah, mohon maaf nih Pak Ustadz ya? Iya, nggak apa-apa. Katanya dulu adalah seorang, e, mohon maaf, supir angkot Pak Ustadz. Iya, benar. Dulu benar. pernah menjadi sopir. Uh -huh. uh, dari tahun 2008 uh -huh. sampai 2012. Masya Allah Dan nggak nyangka sekarang bisa jadi sosok e, pemimpin Pondok Pesantren. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita akan e, ngobrol bareng Ustadz. Tapi Ustadz. Saya mau uh, lebih jauh dulu Pak Ustadz. Oh, iya. Yaitu ketika di masa kecil Antum Pak Ustadz. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, uh, apakah Hantum itu lahir di uh, apa ya, lingkungan hmm. dan keluarga yang religius, dekat dengan pesantren atau mungkin memiliki keturunan-keturunan hmm. dari uh, tengku tengku karena di Aceh Ustadz oh, ya. Kalau kita di Aceh. Ustadz di Aceh panggil tengku gitu Ustadz ya. Kalau Ustad dipanggil tengku. tengku. Ada juga yang kalau orang Aceh itu terku, uh, keturunan teku. Teku ya. kalau teku Jadi itu beda. Itu keturunan bangsawan ya kalau oh. tidak salah. Kalau tengku itu memang kalau istilah kita kan ustad gitu. Mm -hmm. Kalau teku itu keturunan orang-orang keturunan kaya gitu bangsawan. Allah. Dan nanti keturunan biasa-biasanya. Biasa, biasa aja. Oke, Pak Ustad kembali tadi ke anda tadi Pak Ustad uh, dari keluarga bagaimana Pak Ustadz? Apakah memang Dididik dari kecil itu memang sudah religius atau bagaimana? Nah, kita kalau uh, asalnya itu Dari keluarga yang Kalau seperti ayah itu, Rahimahullah uh, Pernah mondok ya mm -mm. Dan keluarga besar kita itu semua uh, Kebanyakannya di pondok pesantren Pondok pesantren gitu. Dan dari kecil kita memang uh, Dari SD kalau kita adatnya di Aceh sana ya mm -mm. Kalau sekolahnya pagi Pulang sekolah Ya biasa istirahat main-main kan. Nanti habis sebelum maghrib mm -hmm. kita sudah pergi ngaji semua. Ngaji. Itu kadang-kadang sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Biasa ngaji gitu. itu di rumah orang atau di musola di surau? Di rumah orang. Di rumah nah, orang. Jadi nanti ada ustadz-ustadz di sana buat balai pengajian di rumah seperti itu. Masya Allah nah, Tapi memang kalau di Aceh kan memang mayoritas Islam dulu sih. Islam. Saya. Jadi kalau lingkungan di, mendukung. Ya. Kalau di kalangan kita, apalagi kita kan. Uh, di desa ya mm -hmm. nah, kita kalau desa kami itu dari kota Lusumawi sendiri itu berjarak kurang lebih lima kiloan oh asal dari Lusumawi iya yeah, kita asal dari Lusumawi oh gitu berarti masuk ke dalam kepedesaan lagi iya masuk ke pedesaan tapi zaman Ustadz, listrik udah masuk saat sudah sudah ya Sudahlah. berarti nggak payah bawa bawa obor oh, kan. itu benar -benar. kita kalau pulang ngaji ya itulah serunya deh ya, ustadz selama eh. kalau pulang ngaji itu kan takut kita kan ya, ya tentu bawa obor juga kalau pulang <laughs> malam itu ya nah, namanya kan. kecil kecil pasti kan eh, eh. Eh jam-jam 10 malam pulang ya pakai obor Oh, berarti gitu. ngaji itu dari maghrib sampai malam ya tengah malam iya kita sebelum maghrib udah di tempat ngaji hmm. ya sholat maghribnya di tempat ngaji hmm. nanti maghrib habis maghrib ngaji habis tuh sholat isya habis itu ngaji lagi hmm, ngaji lagi itu. banyak ya saya mau tahu pak uh, kalau di Aceh sendiri tuh memang kebiasaannya kan kalau dari maghrib tuh ngaji ini memang yang diajarkan Dulu metodenya apa? Langsung Quran, Iqro atau alif-alif, atau gimana? Uh, tergantung. Kalau anak yang baru pemula, seperti saya dulu, uh, sekitar, saya termasuk lambat ya, kalau kita mm -hmm. bilang. Uh, sekitar kelas 4 sampai kelas 6 SD, saya masih jus amma ya kalau kita bilang dulu ya. Kalau sekarang Iqro Oh, dulu pakai nah, jus amma. Kalau dulu jus amma namanya. Mm -hmm. nah, jadi dari abad tasa itu, saya menghabiskan jus amma itu aja uh, dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD 3 tahun. Bukan dalam arti uh, 3, tahun. 3 tahun baru habisnya enggak, tapi setelah habis diulang-ulang lagi, diulang-ulang berkali-kali. Mm -hmm. Jadi saya baru mulai dibolehkan baca Al-Qur'an yang 30 juznya itu ketika kelas 1 SMP. SMP. sampai ya. guru, ya. Allah. Atau memang uh, ketika itu lingkungannya seperti itu, saat Memang uh, yang ngaji itu kalau kita zaman sekarang ini anak-anak hmm. masih kecil-kecil udah suruh ngaji sama orang tuanya. Kalau di sana memang seperti itu. Saat? Ada juga yang di bawah, bawah umur kita udah ngaji. Kita sendiri yang telat itu Oh gitu. Mungkin uh. lebih asik banyak main. Uh, ya. Iya. Emang ada berapa bersaudara siap. Pak Eh uh, Saya kalau saudara kandung hmm. kami ada empat orang. Uh, kemudian ada abang dua. Hmm. Itu lain mama ya, nah, mm -hmm. lain mama satu ayah ada dua, satu sudah Rahimahullah. Gitu. Jadi kami laki-laki semua, Laksin. enam orang ke uh, anak ayah ini laki-laki semua kami. Laki-laki semua. Nah, iya, jadi kalau dari silsilah ayah saya nomor tiga jatuhnya. Mm -hmm. nah, kalau dari mama saya saya yang pertama. Oh, um. Masya Allah Dulu eh, mohon maaf eh, ayah poligami. Ayah, uh, istri yang pertama kan sudah uh, pernah poligami lah kalau kita bilang. Oh berarti Tapi, berbakat antumnya ya. Iya. Ya, semoga saja nanti mm. uh, bisa membimbing satu akad lagi ya. Yeah. Dan semoga gak ditonton sama <laughs> istrinya hari ini. Yeah, ya, Masya, Masya Allah. Nah, kita kembali lagi Pak Ustadz uh, ke kisah Antum. Berarti Antum dari kecil memang sudah dididik uh, untuk ngaji. Ya. Tapi memang harapan orang tua dulu memang apakah, nak kamu kalau besar nanti kalau bisa jadi seorang ustadz, dari seorang tengku besar ya, bekerja ataupun mungkin berjuang dalam dunia pendidikan untuk mendidik anak-anak uh, Islam, anak-anak Muslim. Apakah memang dari dulu sudah didoktrin gitu? Enggak. Kalau untuk seperti itu nggak pernah. Ya. Uh, kami itu tidak pernah didoktrin untuk menjadi apa nah yang penting dia menjadi orang yang baik orang yang taat kepada agama, sudah gitu hmm. dia nggak pernah didoktrin oh harus jadi dokter jadi polisi enggak hmm. dan jujur kita bilang saya pun tidak pernah mempunyai cita-cita jadi ustadz gitu nggak pernah hmm. nah itu jujur kita bilang malah saya dulu cita-cita saya itu jadi polisi gitu polisi jauh memang kalau kita lihat hmm. sekarang realita dengan cita-cita itu -cita Ya jauh gitu. Karena Tapi bisa disatukan. Kalau di Aceh kan ada istilah namanya ada. polisi syariat Islam tuh. <laughs> ada. Jadi dulu saya hmm. dari kecil memang suka jadi polisi gitu sebetulnya. Nah, tetapi ya Allah berkehendak lain. Jadilah oh, so. ini. Iya. Seperti yang sekarang. Kapan Hambil sih lah. mulai tertarik dalam dunia pendidikan Islam? Kalau di dalam dunia pendidikan Islam ini ketertarikannya itu muncul di 2018 sebetulnya. Mati, ah, masi, ah. Jauh kali itu dari saya sekolah dulu saya nggak pernah terpikirkan untuk kalau mengampu atau mengambil jurusan dalam belajar itu yang apa ke dunia pendidikan tidak pernah hmm. dari SD SMP sampai SMA tidak pernah saya terpikirkan untuk jadi berkecimpung di dunia pendidikan gak pernah Gak pernah ya hmm. masya allah itu lah hidayah yang allah berikan masya. jadi pak Ustadz, artinya dulu ketika masih sd iya. sd biasa sd, SD biasa. negeri iya. smp juga smp negeri sma kemudian tamat sma tamat smp saya diajak masuk pesantren oh berarti pernah merasakan pondok pesantren pernah di jadi waktu itu saya mendapatkan beasiswa ke salah satu Pondok Pesantren yang ada di Aceh Besar. Mm -hmm. Jadi kalau jauhnya dari kampung kita itu ya lima jam lah kurang lima lebih. Jaman. Mm -hmm. nah, ke sana saya dapat beasiswa. Itu tingkat SMA? Tingkat juga. SMA. Ah. Tetapi itu tidak selesai juga Gansang. karena ada satu hal uh, dengan yang lainnya ada masalah-masalah. Ya Akhirnya saya tamatkan pendidikan SMA-nya itu di Man Negeri Kota Luxembourg. Oh, berarti man. Satu. Iya. Tapi bukan SMA biasa. Bukan. Tetap masih ada background agamanya. Iya. Tapi apakah memang di Aceh itu semuanya harus berbau seperti man, apa? Yang umum-umum nggak -um ada? enggak nggak seperti itu. Ada juga? Ada, SMP. Malah yang banyak diminati itu kalau untuk sekolah yang uh, pulang pergi ya, kita bilang bukan yang full day, mm -hmm. bukan seperti pondok pesantren, ya itu <coughs> banyak dominannya ke SMP, uh, SMP, SMA, hmm. seperti itu, SD, hmm, hmm. gitu. itu di masa kami waktu itu. Masyarakat. Malah apalagi kalau didengarnya SMA 1, SMP 1, udah itu udah jauh di favorit. Favorit uh, ya. Di daerah kami itu. Toib. Uh, mohon maaf. Ustaz dulu kelahiran tahun berapa Ustaz? Kita lahir tahun 1990. Tahun 90. E. Artinya uh, sebelum hmm. tahun 2004, itu kita Indonesia memiliki sejarah kelam yaitu ada konflik ya iya. di Aceh. Mohon maaf nih Pak Ustadz, eh, iya kalau boleh berbagi kisah apakah mungkin di daerah Ustad dulu sempat uh, ada kerusuhan atau enggak? Kalau dibilang konflik di daerah kami mungkin di desa kami itu enggak separah di tempat-tempat yang lain ya. Mm -hmm. Kalau kami walaupun terkena juga ya namanya kita di Aceh semua terkena itu, dampaknya uh, juga. konflik. Ya, kalau di daerah kami alhamdulillah aman-aman saja, aman-aman aja. Enggak ada kita lihat pembantaian hmm. di desa yang dibantai orang-orang kampung di Sengkang. Alhamdulillah, alhamdulillah Ini salah satu nikmat yang besar Pak Ustaz ya, besar. Alhamdulillah kita bisa tidur juga dengan nyenyak hmm. gitu kan. Hmm. Mungkin masa itu mungkin entah kita yang belum paham betul karena kita waktu itu kan kalau di 2004 itu masih di SMP, ya, ya, sekolah menengah. Hmm. Masih. Jadi mungkin kita yang belum tahu kali ilmu itu. Hmm. Nah. Tapi alhamdulillah masih. Aman. Tapi alhamdulillah kita masih aman. gitu Oke, okay, masya, masya Allah. Allah. Itu. Tapi Ustaz, Artinya antum eh, awal karir sekolah itu semuanya masih eh, apa ya? Tergolong normal, normal. SD, SMP, okay. walaupun sempat masuk pesantren. Eh, iya, berapa ya. bulan? Set? Sampai, sampai satu lebih lalu. lebih ya Lebih mm -hmm. tapi memang Qadarullah uh, ada konflik I ada masalah iya. sehingga antum terpaksa harus keluar dan melanjutkan ke man iya setelah tamat dari man itu antum terpikir nggak sih pak ustadz untuk berpikir jadi seorang ustadz aku ah, udahlah disitulah aku mengambil titik balik aku harus kuliah untuk jadi uh, seorang yang merubah diriku jadi ustadz misalkan atau apa kalau dibilang terpikir untuk kuliah kita terpikir ya. Mm -hmm. nah, karena waktu saya masih di SMA, dan di semester 2 setelah selesai ujian kan kita ambil rapot naik kelas tuh. Mm -hmm. nah, di kelas 1 SMA itu atau di pondok, saya sudah tes kuliah sebetulnya untuk ke Jenjang Mahat Ali ya. Kalau kita bilang waktu mm -hmm. itu diplom dua, yeah. diploma 2. Nah, itu ke Sukabumi, wow. ke salah satu umat. di Sukabumi, kami dipilih ke, uh, waktu itu beberapa orang untuk ikut tes, mm -hmm. seperti itu. Cuma karena nilai yang diminta tinggi, nilai tesnya waktu itu sekitar 90, akhirnya saya waktu itu cuma mendapatkan 88, mm -hmm. uang nggak cukup. Ya sudah, nggak lewat. Nggak lewat. Nah. Dan ketika tamat SMA pun, tamat dari Man, saya terpikir juga untuk kuliah. Mm -hmm. Jadi... Cuma, saya juga berpikir ini, kalau kuliah orang tua nggak punya biaya, ya. Oh, artinya mohon maaf, uh, uh, orang tua itu dari golongan menengah iya, ke bawah. Iya, menengah ke bawah. Kita kerja orang tua itu petani. Kalau di daerah kita itu ya dominannya petani ke sawah. Ke sawah, padi. Itu, iya. Hmm. Jadi saya punya adik tiga lagi, ya sudah. Saya nggak lanjut, Ngalah. Tapi lahan sendiri. Lahan sendiri. Lahan sendiri. Artinya antum mengalah setelah tamat SMA, antum gak lanjut. Di kuliah? udah gak lanjut gitu. Jadi, apa profesi antum setelah? Iya, itu tadi. Jadi, waktu itu saya kan nggak kerja di mana-mana. Mm -hmm. Jadi, paman saya itu, adik mama, dia punya mobil, waktu itu punya angkot gitu. Mm -hmm. Ya, udah, saya ikut-ikut sama beliau. Sebetulnya dari kelas 3 aliyah itu sudah mulai. Oh hmm, sudah, sudah mulai kok ikut, ikut. Jadi gitu. kernet karena kernet Udah ya udah tahu pulang sekolah ikut karena untuk jajan kan karena kita ketika itu kayak kalau kita jajannya cuma lima ribuan gitu lima ribuan kan nggak ada apa-apa ya. Kalau dia aceh kan, ada apa -apa? Iya kalau ketika disuruh beli LKS aja kita bingung okay. seperti itu. Jadi akhirnya antum memutuskan hmm, dari awal uh, sekolah. Di semester dua kelas tiga lah. Itu udah bantu-bantu orang tua. Udah bantu orang tua. Okay. Kalau dibilang bantu orang tua, saya dari SMP sudah mulai kerja, sebetulnya. Kerja? Nari nah, iya. Enggak. Saya jualan setiap hari minggu di pajak pagi. jualan apa, Pak Daun pisang, daun bayam, gitu. Masya Allah, luar biasa. Tapi kita tahan dulu, Pak Ustadz, Kita ya. harus rehat dulu. Insya Allah okay. nanti kita lanjutkan kembali. Bagaimana perjuangan Antum dalam membantu orang tua, perekonomian orang tua, dan... Uh, membiayai adik-adiknya, yes. nah pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena insya Allah setelah ini kita akan lanjut kembali ngobrol bareng. Survei Abdullah tetap bersama kami di Muslim inspiratif. <Syukur> Nah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama sosok Ustadz uh, Faisal Abdullah Yaitu pimpinan pondok pesantren Aktibian Tanjung Morawa Yang dahulunya ternyata pemirsa tadi uh, Cerita punya cerita beliau ini adalah mantan uh, Supir angkot Nari angkot dulu Ustadz ya iya. Oke okay, Ustadz Karena tadi sebelum nari angkot ketika Antum SMP itu udah jual-jualan juga Iya uh, Jualan, apa tadi Ustadz? Iya, seperti sayur-sayuran, bayam. Hmm. Itu nanam sendiri atau? Enggak, ngambil dari orang. Seperti itu. Nanti hmm. kita uh, satu hari sebelum mau jualan itu udah kita ambil dari orang. Hmm. Nanti paginya kita sebelum subuh kan sudah berangkat itu. Nanti hmm. waktu pulang jualan kita bayar. Seperti itu. Oh jualan, hmm. Masya Allah. Itu khusus hari libur aja atau enggak? Khusus hari libur aja. Hari libur udah hmm. jualan gitu ya, Masya Allah. Sendiri? Masya Allah. Sendiri itu. Masih SMP udah seperti itu terus ya. Iya, namanya kehidupan ya. <laughs> Masya Allah. Kemudian ketika sudah masuk ke SMA itu sudah mulai jadi kernet angkot. Kita di mulainya itu di kelas 9 ya. Kelas 9. Kelas 9 semester 2. Oh, seperti itu. Udah mulai nari angkot? Udah mulai pulang sekolah tapi ya enggak hmm. dari. Itu masih jadi kernet atau udah bawa mobil? itu jadi kernet. Masih itu kernet. kernetnya jadi sekitar empat bulanan lah. Oh. Angkotnya di sana apa namanya? Sir? Labi labi atau? Labi labi kalau gitu. Ada pakai nomor? Kalau di Medan kan pakai nomor? Enggak. Enggak ya. Enggak. Jurusan? Kalau saya di sana namanya lu semuanya gedung ya. Oh. Ya, Masya gitu. Allah. Berapa tahun jadi kernet Maksud? Jadi kernet? Sebelum enggak, diangkat enggak. jadi supir. <laughs> kalau jadi kernet itu nggak lama, sekitar lima bulan enam bulan saja sih. Setelah itu baru bawa sendiri. Sudah bawa sendiri. Masya Allah. punya kawan, itu sampai empat tahun. Empat tahun. Mohon maaf nih Ustadz ya, namanya juga anak muda, di usia-usia SMA, tamat SMA itu kan masih usia-usia apa ya, lagi tebar-tebar pesona -tebar lah istilahnya. <tuh> <tuh> Mohon maaf nih Pak Ustadz. <tuh> ya Enggak malu Ustadz. Iya. <tuh> eh, Seorang anak muda, ganteng, nari angkot. Iya. Ya. Kalau saya ya, pada hmm. dasarnya kalau prinsip hidup itu, yang penting halal udah maju, gitu. saya nggak pernah merasa malu. dari kecil memang sudah seperti itu dididik ya kita yang makan seadanya, duduk di tempat kita sendiri sudah seperti itu diajarkan jadi kalau untuk cari uang itu nggak ada rasa malu bagi saya ketimbang yang malu itu adalah mencuri atau mengambil hak orang itu malu kita. Gitu tapi kalau seperti itu untuk apa kita minder untuk apa kita malu nggak pernah ada teman atau orang yang ngata-ngatain ah dasar supir angkot nggak ah, pernah gak karena kita alhamdulillah sama orang pun nggak pernah lasak ya mm -hmm. nggak nah, pernah jahil jadi uh, dalam kehidupan saya itu alhamdulillah saya dimanapun saya berada cepat dapat kawan. Mm -hmm. nah, gitu deh. itu yang alhamdulillah kali itu jadi saya nggak pernah susah Walaupun pada dasarnya kita bukan berasal dari keluarga yang berada gitu, hmm. tapi saya nggak pernah kesusahan, hmm. selalu ada yang bantu. Allah. Gitu. Saya penasaran Pak Ustad, antum nampaknya eh, dahulu menikmati profesi sebagai supir angkot, yeah. terbukti sudah bertahun-tahun itu yeah. kan? Yeah. Sampai setelah tamat SMA antum lanjut terus sampai berapa tahun saat lo? Empat tahun. 4 tahun setelah tamat SMA? Oh setelah tamat SMA empat uh, tahun, mm -hmm. kemudian uh, kita berhenti di 2012. 2012 berhenti uh, jadi yeah. supir angkot. Tapi kita kembali ke supir angkot tadi, Pak Ustad. Yeah. Uh, ada apa kenikmatan apa yang antum dapatkan ketika antum menjadi seorang supir angkot, Pak Ustad? Ketika itu kita kayaknya nggak ada masalah dalam kehidupan ya, ketika sudah berada di setir. Mm -hmm itu kayaknya udah tenang gitu dan Mon ketika kumpul-kumpul dengan kawan-kawan kita yang ada ketawa-canda aja oh, gitu nggak gitu. ada kesusahan dikejar sama ini dikejar sama itu nggak ada oh, gitu berarti gitu. atau mungkin beda karakter mungkin Seth, ya kalau ya, kalau okay. kita lihat di Medan ini itu supir angkut galak-galak loh woi oh, gitu. woi kalau di sana nggak ya? bisa seperti itu oh. malah yang galak-galak itu nggak akan didatangi sama orang oh gitu, <laughs> gitu. orang malas naik uh. sama dia Gitu, kalau di sana kita harus Lumbut semua orang. Namanya kita jual jasa di mana-mana. Kalau kita dagang gitu kan harus hmm. lumbut gitu, sama pelanggannya gitu juga. Sopir itu dagang juga hmm. jual jasa deh. Nah, jadi harus lumbut semua orang. Kalau kasar-kasar yang nggak didatangi, kalau di daerah kita seperti itu, enggak didatangi. Oke, okay, set. Kalau boleh tahu sih, Sat, ketika jadi uh, supir angkot dulu, berapa sih penghasilan per hari? Saya waktu itu. Berkisaran gaji dari 100000 sampai 200000 itu kerja dari jam 7 sampai sekitar jam 4 ya. Itu sudah bersih, sudah udah Sudah bersih, sudah setoran. Waktu itu sekitar 100000 sampai 200000 dapat. Masya Allah. Nah, Kalau kita agak-agak malas sedikit narik, ya Rp100.000 nggak kemana. Tentu saja. Itu dari tahun 2008 sampai 2011 masih seperti itu. Mm -hmm. gitu. Masya Allah, ya kalau kita kalkulasikan itu mungkin sebulan bisa sampai lima jutaan. E, iya, nah. cuma kan uangnya kita pulang habis kita kasih orang tua, belanja, jajan adik kan seperti itu. Oh gitu Masya Allah. Dan eh, apa sih yang membuat antum berpikir aku harus kuliah nih, aku harus kuliah lagi nih, atau aku harus kuliah dan meninggalkan profesiku yang mohon maafnya kan dulu kan. Bisa saya katakan itu sudah zona nyaman loh dengan gaji segitu. Iya. Jadi di awal 2012 itu, atau sekitar akhir 2011, saya punya ponakan sebetulnya. Mm -hmm. Di mahad Ali As-Sunnah ya. Mm -hmm. nah, saya punya ponakan, anak dari kakak sepupu. Dan waktu itu beliau bilang, udah sampai kapan mau jadi sopir katanya. Mm -hmm. Udah kuliah aja lagi. Itu masih mikir waktu itu belum. Jadi ya udah saya pikir saya pikir keadaan 2012 betul juga ini. Nah seperti itu. Niatnya itu nggak ada 100%. Mm -hmm. Niat untuk beli itu nggak ada. 100% itu nggak ada. Cuma 20%. Nah ketika itu dengan berjalannya waktu. Jadi. Saya cobalah mendaftar. Hanya coba-coba? Iya. -coba? Yeah. Kenapa harus kuliah di Medan, jurusannya pun agama, kenapa nggak kuliah di, mohon maafnya, di Aceh aja saya gitu, gini. bisa sekali narik angkot? Hmm, saya mikir gini, kalau saya kuliahnya di daerah <tuh> saya, itu nggak kuliah nanti. Nah, kan biaya itu kan mahal juga kalau kita bilang. Ya tapi nggak akan kuliah kita akan sibuk kerja pasti mm -hmm. nah, kan, jadi fokus kita itu akan pecah ya, saya cobalah karena dibilangnya biaya siswa waktu itu ya mm -hmm. biaya siswa kuliah gratis seperti itu ya udah saya cobalah ke Medan Shana. ke apa sekolah tinggi agama Islam Sunnah waktu itu yang dari Mahad Ali kan berubah waktu, mm -hmm. waktu itu jadi sekolah tinggi jadi saya coba ngetes daftar waktu itu, baru daftar mm -hmm. nah, jadi Uh, sebelum saya ikut tes, tiba-tiba kejadian musibah menimpa keluarga, mm. uh, meninggal abang ya, abang yang pertama itu meninggal di bulan lima. Nah, sudah akhirnya semangat saya itu tumbuh juga, eh, ini abang sudah nggak ada lagi, kalau ada apa-apa dengan keluarga kan kita gitu, mm. oh, udah kuliah gitu, sampai orang tua itu meyakinkan, apakah udah siap dengan begini, uang nggak ada bung ya insya Allah kita bilang udah jalani aja dulu nah gitu makanya ketika saya tes alhamdulillah dari sekian ratus kita terpilih alhamdulillah waktu itu lewat ya bisa lewat insya Allah oke okay, pak ustad biasa megang duit nih iya ya, kan masuk sini ya mohon maafnya orang tua bukan uh, sosok yang memiliki penghasilan sehingga tiap bulan bisa dikirim Enggak, ada suntuk Ustaz. Ada suntuk. ada uang ini ya. Suntuk. Jujur. Saya hampir nggak tamat. Di kampus itu hampir nggak tamat. 2014. belas hmm. Sudah mau keluar waktu itu. Karena kita pusing. Karena kita biasa kerja ya. Hmm. Uang ada. Ketika kita di sini, kita pengen sesuatu itu payah. Gitu. Hmm. Nah. jadi, susah untuk hidup. Nah, jadi suntuk. Cuma ketika saya mau keluar itu, saya memang keluarnya pun ditawarin juga pekerjaan dari sana, dari kampung ya. Ditawari pekerjaan tetap. Untuk jadi dari angkot lagi, enggak? Enggak. Waktu itu ditawarin di Dinas Syariah Islam. Oh. Gitu. 2014. Jadi ditawarin di Dinas Syariah Islam. Cuma waktu itu saya konsultasilah dengan salah satu dosen di kampus kita itu mm. saya cerita kalau saya dapat kerja bukan begini cuma beliau nasehatin saya beliau bilang kita kerja sekarang nggak apa-apa tamat SMA tetapi nanti kalau kita pengen lebih lagi kan kita harus lanjutkan lagi juga kuliahnya mm. jadi kalau kita tamat SMA ijazah punya kita punya ilmu apa tamat S satu tamat kuliah sarjana kita punya ilmu kita punya ijazah katanya kita nggak cari kerja kerja cari kita nah kata-kata ini sampai hari ini saya masih simpan ya dan saya juga ceritakan kepada murid-murid saya dan ini, ini sangat melekat gitu alhamdulillah nggak jadi keluarnya akhirnya bertahan sampai 2016 selesai gitu. hanya dengan nasihat itu e aja dan itu menjadi motivasi buat antum untuk mempertahankan uh, kepenatan antum mm -hmm. ketika belajar. So. mungkin nasihat ustadz buat para pemirsa yang bosen ketika dalam menuntut ilmu, dalam uh, apa ya, lebih mengutamakan mengejar karir dunia ketimbang mencari ilmu syari, ustadz? Iya, setiap orang mungkin iya punya rasa jenuh ya punya rasa jenuh ketika dalam keadaan belajar dan itu kalau kita terus meresapi rasa jenuh itu kita terhanyut di dalamnya maka ini setan laknatullah itu akan datang dan akan digoda kita maka akan diajak ke jalan dia bukan ke jalan apa kan sudah jelas dikatakan barang siapa yang menginginkan dunia kan maka dia harus berilmu Begitu juga yang menginginkan akhirat dia pun harus berilmu. Yang ingin kedua-duanya pun harus berilmu. Jadi uh, mungkin ketika kita belajar kita merasa bosan dan ini kok apalagi tinggal di asrama ya dipaksa-paksa begala begini. Tetapi kita akan merasakan suatu kenikmatan nanti pada akhirnya. Suatu saat kita akan merasakan uh, kenikmatan yang sangat luar biasa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk penuntut ilmu, janganlah bosan-bosan. Kami aja yang sudah tua mungkin masih perlu belajar lagi. Sudah seperti ini aja pun masih belajar gitu, Ustaz. Masya Allah. Oke, okay. terima kasih, Pak Kita rehat dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi. kita bersama kami di Muslim Inspiratif. <mulai> Ya pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Ustaz Faisal Abdullah yaitu pimpinan Pondok Pesantren at Tanjung Morawa dan tadi sudah kita dengarkan kisah uh, pendidikan beliau, perjuangan beliau ya dari uh, beliau sempat ya untuk bekerja menarik angkot di Lok Sumawi dan alhamdulillah hatinya tergugah. Untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah tinggi, dan alhamdulillah, walaupun sempat ada masalah, Pak Ustadz. Ia. Ya, yaitu kefuturan ketika itu, tapi alhamdulillah ada motivasi ke situ. Itulah mungkin salah satu fungsi dari seorang teman atau seorang guru, guru untuk memotivasi murid-muridnya, supaya ketika dia futur bisa e, semangat kembali untuk menuntut ilmu, Ustadz. Iya, betul. Masya Allah, tapi Ustadz, e, akhirnya alhamdulillah tahun... 2016 Tamat, set. Tamat. Tamat. Nah, e, setelah tamat itu apa yang antum pikirkan, Pak Ustaz? Apakah antum mikir aku pulang kampung aja dah? Dan apa yang harus aku lakukan? Kira-kira bagaimana, Ustaz? Setelah tamat, nggak uh, ada terpikirkan uh, pulang kampung ya. Hmm. Karena waktu itu kita kalau di peraturan di instansi kita itu. Hmm. Uh, setelah tamat kuliah itu ya wajib mengabdi ya wajib mengabdi wajib mengabdi jadi saya mengabdi di 2016 itu pertama mengabdi di Yayasan Darisalal Kiria ya. hmm. di bagian sosial itu hmm. nah, jadi uh, sampai 2018 hmm. uh, saya mengabdi di Yayasan Darisalal ya. Sandar -sandar -sandar ya. tapi bukan di uh, sekolahnya sekolah tingginya atau bukan di yayasan yayasannya, yayasannya sendiri, ya. di bagian sosial bagian sosial mm -hmm. sampai 2018 itu mm -hmm. saya nikmati itu oh, sure. dari 2016 sampai 2018 pertengahan 2018 setelah uh, ramadan mm -hmm. syawal terakhir saya masuk kerja di situ uh, setelah itu saya pindah ke Aceh balik Balik pulang kampung. kampung, pulang kampung. Yang waktu itu saya terpikirkan uh, orang tua saya sudah tua, mm -hmm. jadi kayaknya saya harus dekat mereka. Jadi saya kerja di sana, saya mengajar di salah satu pesantren dan saya juga mengajar di Man 1 eh, Losmari. Mm -hmm. Oh, artinya nah. pulang kampung dan nanti memutuskan untuk mengajar. Iya. Masya Allah. Kemudian itu berapa tahun, Seth? itu dari <coughs> 2018 mm -hmm. sampai akhir 2019, 2019. di Lumsumai mm -hmm. karena di awal 2020 kita uh, mau balik ke Medan ya, dengan pertimbangan karena istri pun di Medan mm -hmm. di Tanjung Morawa Kemudian kebetulan di tahun itu Yayasan Darussalam khairiyah pun mempunyai program baru mm -hmm. untuk membuka pondok pesantren tingkat menengah ya mm -hmm. waktu itu. Jadi kita pun diajak bergabung kembali di uh, Yayasan Darussalam khairiyah khusus di uh, program baru ini. Jadi sama-sama dengan Yayasan Darussalam masuk untuk mensukseskan program baru. Itu Mereka gitu. membangun pesantren. Iya, membangun pondok pesantren. Artinya Antum, kembali lagi di sini, apakah dengan surat lamaran atau hanya sekedar kabar? Ustaz, saya mau kembali ke yayasan, apakah ada lowongan atau uh, waktu itu kita per, sebelumnya kita pernah cerita-cerita ya, hmm. pernah cerita-cerita, kemudian ketika program baru ini ingin dijalankan, kita pun ditanya seperti hmm. itu ditanya. Iya. Kita siap. Kita bilang, insya Allah. apa-apa. Pas pula memang Pas ingin pula. Jadi balik ke sini. memang rejeki. Uh -uh. ingin, ada niat balik ke Tanjung Murawa. Uh -uh. Padahal sebelumnya saya sudah melamar juga di instansi lain di Medan. Uh -uh. Gitu. Dan banyak instansi ketika 2019 itu. Saya lamar di Medan pernah. Dan di Aceh pun pernah ditawarkan juga ke instansi yang lebih apa lagi ya. Masa. Dan antum terima uh, tawaran tersebut untuk menjadi pimpinan pesantren yang kala itu mohon maaf, pesantrennya kan belum ada itu. Iya. Yeah. Artinya antum merintis dari awal dari nol gitu. Iya. Yeah, waktu itu kita uh, di awal balik itu kita belum ada di uh, kabari atau dibilang ini antum bakalan antum jadi pimpinan yang enggak enggak semuanya. seperti itu. Waktu itu kisem baru itu atau bagian baru itu adalah namanya bagian uh, madrasah waktu itu mm -hmm. atau bagian makhat nah, jadi kita masih menduduki di posisi bagian mm -hmm. jadi nanti yang mana program ini akan dicari pimpinannya apa strukturnya dicari belum ada pembicaraan ke situ mm -hmm. jadi ini bagian aja seperti itu nah, dengan gaji yang ditawarkan kita lihat dan alhamdulillah kita ambil yang ini gitu Mm -hmm. Malah uh, yang ditawarkan sebelumnya kita tinggalkan, oh. seperti itu. Masya Allah. Kenapa alasan saya mengambil yang ini? Mm -hmm. Karena kan pengalaman kerja sama Yayasan Arief Salah itu dari 2016 sampai 2018. Ya, mm -hmm. itu saya nyaman, nyaman sini karena rasa ukuahnya kuat. Mm -hmm. Tali persaudaraan itu kuat di sini. Itu yang saya rasakan ya. Ini pribadi saya gitu. Jadi makanya ketika saya diajak bergabung kembali, saya mau. Siap. Siap. Walaupun saya sadari waktu itu <tuh> kebutuhan saya itu besar ya, mm -hmm. mungkin seperti itu. Uh, walaupun yang dikasih itu mungkin nggak. Kalau kita bilang dibilang dikit enggak, dibilang banyak enggak. tapi cukup lah. cukup lah untuk hidup ya udah selesai itu sama saya walaupun padahal ada tawaran yang lebih besar lagi ketika itu hmm. malah dikasih rumah, dikasih semua semuanya fasilitas dikasih dan gajinya pun kalau kita bilang dengan gaji saya yang sekarang ini ya hmm. gaji saya sekarang dua kali lipat hmm. tawarannya. tapi antum memilih di sini karena hmm. antum merasa nyaman. iya itu saja. Karena saya nyaman dan kawan-kawannya itu nggak ada rasa apa sebenarnya iri iri hati dengki di lembaga kita ini nggak ada. Itu hmm. yang saya rasakan makanya saya mau. Tetapi kalau ada yang kita nggak nyaman kan kita pasti nggak mau. Tapi ini kan merintis loh, Seth. artinya antum harus dari nol gitu loh. Repot lain kalau ceritanya antum itu sudah dipanggil, ini sekolahnya hmm. sudah ada loh. Ini tinggal kamu jalani aja, gitu. Ini kan dari nol, Antum artinya membangun dari awal. Mencari pegawai. Berjuang untuk mencari santri yang kala itu Antum belum ada nama. Belum ada pondok pesantren apa prestasi Antum belum ada, gitu. Siap Antum ketika itu? Alhamdulillah waktu itu kita... Uh, karena pada dasarnya... Saya ini ada cita-cita mempunyai sekolah sebetulnya. Oh. Punya sekolah sendiri, punya lembaga pendidikan sendiri. Makanya di 2000... 19 itu saya di supaya sudah buka privat. private, mm. private bahasa Arab berdua sama kawan mm. itu yang target inputnya ya anak-anak sekolah yang apa yang SMA SMP mm. jadi itu saya sudah punya waktu itu walaupun tempatnya numpang semua jadi ketika saya dipanggil uh, ke yayasan untuk mem rintis atau memulai langkah untuk membuka pondok pesantren ini, ya saya siap dengan dalam artian, insya Allah kita bisa mendapat ilmu dari situ. Dan inilah mungkin awalnya, inilah awal jejak karirnya di sini. Hmm. Nah, makanya saya mau waktu itu, udah saya terima, saya siap dengan segala resiko, risiko finansial, resiko fisik, semua saya siap. Saya Jadi malah waktu itu hari ini ditelepon besoknya masuk kerja. Allah, gitu. langsung ya. Enggak ada apa gitu, enggak ada tarik ulur satu bulan enggak ada. Masyaallah. Oke, okay, saya dengar sekarang antum lagi uh, melanjutkan pendidikan kembali nih iya, set, gitu. ke tingkat S2. Iya. Dan gimana, saat Sudah tamat atau belum? Uh, saya sekarang di semester 3 ya. Mm -hmm. Nanti bulan 2 ini sudah masuk semester 4 dan sekarang saya di, lagi di penyusunan proposal, proposal tesis nah, Insya Allah Iya ya, kita mohon doanya juga semoga amin, bisa tambah amin. tepat waktu ya Amin Amin Ustaz apa emang e, motivasi Antum untuk melanjutkan ke jenjang S2 apakah memang tuntutan dari pihak sekolah bahwasanya pimpinan pondok itu nggak boleh S1 harus S2 atau mungkin ada motivasi lain? Enggak yang pertama setelah saya memulai acibian ini, mm -hmm. timbul di dalam hati saya itu, saya harus jadi seorang konsultan, mm -hmm. Nah, itulah cita-citanya. Jadi konsultan pendidikan. Jadi saya di 2018, tadi kita bilang pertama berkecimpung di dunia pendidikan, di 2020 itu. Sudah ada kecintaan yang sangat dalam di dunia pendidikan Masalah. Jadi saya sudah bercita-cita di 2021 saya Harus jadi seorang konsultan pendidikan mm -hmm. Itu, makanya dengan motivasi inilah Dengan cita-cita inilah saya melanjutkan S2 saya Makanya saya ngambil Jurusan manajemen pendidikan Islam Di UINSU mm -hmm. Universitas Islam Sumatera Utara nah, Di UIN, UIN ya bukan mm -hmm. UI ya. UIN Wih, di masyarakat. negeri oke okay, dan sebentar lagi ya, gitu. mungkin tamat Ustadz sambil doakan supaya lancar ya amin amin, amin. luar biasa Ustadz kalau boleh tahu masih ada nggak cita-cita eh, antum yang sampai saat ini belum terwujud dan insyaallah akan antum perjuangkan set. ada apa itu Ustadz? sekolah sendiri ya, ya sekolah sendiri ya. itu yang saya ingin punya di mana rencana mau dibangun Ustadz? kalau saya lu semuanya nah, kampung ya. apa alasan antum untuk membangun sekolah di sana Iya, selama ini kita sudah uh, bekerja di daerah lain, ya. Hmm. Saya ingin juga anak-anak sekitar kota kita, desa kita itu bisa meresap pendidikan yang bagus juga, ya. Hmm. Ya, bagus dalam artian ya dengan konsep yang kita nilai. Sudah bagus seperti itu. Nah, jadi, Zali, uh, karena saya ini basicnya di ketika S1 itu pendidikan bahasa Arab jadi memang pesantren yang ingin saya punya ya mm -hmm. nah, itu khusus untuk bahasa Arab sebetulnya mm -hmm. nah, jadi saya pengen orang-orang kami di sana itu bisa um, berbicara bahasa Arab perhatikan semuanya punya bisa mahir bahasa Arab dan saya ingin Uh, karena saya berada, berasal dari keluarga yang kurang berada, saya pengen orang kurang mampu, anak yatim itu bisa sekolah. Harus. Itu saja cita-citanya. Itu yang lagi saya apa saya pikirkan. Cuma kenapa saya sekarang belum mulai? Karena kita masih di atibian dan ini kan masih tahap proses perkembangan ya, mm -hmm. nah, gitu. Dan antum butuh pengalaman dulu untuk sebelum iya, terjun di kampung sendiri. Walaupun nanti bukan kita yang di sana, mungkin kita nggak bisa membangun, tetapi kita bisa memberikan ide-ide. Mm -hmm. Dan itu kan sama seperti hanya kita yang membangun, Masya seperti Allah. itu. Oke, okay, baik, Masya Allah. Pak Ustaz, antum menjadi seorang sosok Ustadz Faisal Abdullah, pimpinan pondok Pesantren Atibian. Eh. Yang mungkin antum sendiri nggak bisa bayangkan, karena dulu sendiri antum pun ya, iya. mohon maafnya, sekolah sempat terputus iya. dan bekerja sebagai dari angkot. Dan dalam kehidupan yang bisa kita katakan, titik aman gitu, maksudnya artinya antum yang sekarang ini adalah tidak pernah antum bayangkan. Gitu. Menurut antum, siapakah orang yang paling berjasa dalam hidup antum yang merubah drastis kehidupan antum itu? Ust. Iya, kalau kita bilang. Yang pertama mungkin dukungan orang tua dan keluarga, ya mm -hmm. istri. Tetapi kalau kawan-kawan gitu, uh, ya Ustaz-Ustaz yang ada di STAI, mm -hmm. yang paling akrab khusus, beliau lah, siapa? Boleh disebutkan kalau nggak keberatan, bosan. Mungkin seperti yang dikenal di sini kan, seperti Ustaz Sverfono ya, mm -hmm. Sedori. Muslim. Mereka lah yang terus motivasi antum, sehingga antum bisa ini seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Pak Ustadz, telah berbagi kisah bersama kami di kesempatan kali ini. Pak Ustadz, terakhir, Ustadz, motivasi buat seluruh pemirsa yang menyaksikan kita hari ini, yang mungkin saat ini kehidupan mereka masih dikategorikan ya, mungkin dalam keadaan yang biasa-biasa saja, atau mungkin tergolong menengah ke bawah yang mereka ingin merubah hidupnya, kira-kira apa antum? tuh? Iya, mungkin untuk kawan-kawan di luar sana, iya <tuh> jangan pernah menyerah lah ya, ketika kita dan jangan pernah minder, apapun yang kita lakukan itu pada dasarnya kalau dia baik, saya akan menjadi baik. Dan kita kalau mempunyai cita-cita yang tinggi, ya maka kejarlah cita-cita itu, jangan pernah mundur, karena Yakinlah kalau kita azamnya kuat, tekadnya kuat, apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Enggak akan ada yang enggak akan tercapai. Yakinlah Allah selalu ada sama kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Semoga makin sukses. Semoga Atibian juga Amin. makin sukses di bawah pimpinan antum. Dan semoga saja karirnya dan cita-citanya bisa lancar, bisa cepat tercapai. Saat, Masya Allah. Terima kasih telah berbagi kisah bersama kami, Pak Ustaz. Dan sampai jumpa nanti kita di pertemuan berikutnya. Kalau ada waktu, kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak Ustaz. Oh, karena waktunya Allah. sudah habis. Baik, nah pemirsa, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita terinspirasi dari kisah Ustadz Faisal Abdullah yang dahulunya kehidupannya bisa kita katakan adalah ya kehidupan normal ya bahkan beliau eh, apa ya pernah menjadi sosok orang yang bekerja sebagai supir angkot namun bisa merubah nasibnya lewat pendidikan, lewat usaha yang sangat luar biasa dan sekarang beliau telah membuktikan telah menjadi pimpinan pondok salah satu pesantren di eh, Tanjung Merawa Deli Serdang. Nah pemirsa, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukron Sukses terus.